Perlawanan si Pak Takraw pada petang ini disaksikan oleh dua pasukan yang beraksi dengan begitu patah. Itu dia balik. Hampir-hampir terjadi sesuatu yang istimewa di situ, dan nampaknya bola Takraw masuk ke gelanggang lawan dan memberi poin satu lagi kepada pasukan Balwi. Itu dia Yusali. Balwi sekali lagi melakukan satu aksi yang memberangsangkan pada petang ini dan membawa hasil yang baik dengan masuk ke dalam. Nampaknya rekan-rekan di Sawala tidak lagi berdaya untuk melakukan mempertahankan apa yang ada. Sekali lagi Balwi mempersembahkan persembahan yang menarik dengan limbasan maut. Itulah Puyola, tidak terjadi apa-apa. Satu permainan yang menarik antara kedua-dua pasukan pada petang ini. Siapa agaknya pemenang? Bagaimana? Balwi akan persembahkan sesuatu yang lebih baik lagi sebagai pemain harapan bagi pasukan kumpulan beliau pada petang ini. Sudah Ricky, baik. Yusali memasang bola tersebut. Ditanduk oleh Uli. Bagaimana? Bola terjatuh dan memerangkap sendiri. Begitu dia Yusali dengan tenang di situ. Memberikan percayaan kepada Alwi. Satu libasan yang padu dan tepat, tetapi hanya terkandas di atas jaring dan tidak masuk ke ruang sebelah. Dan inilah dia, perlawanan diteruskan lagi dengan persembahan-persembahan yang menarik. Bagaimana? Ini adalah perlawanan kedua bagi pasukan Balwi, dan sementara tadi telah memenangi perlawanan tersebut. Bagaimana? Apakah beliau mempersembahkan sesuatu persembahan yang mudah? Ya, nampaknya pasukan ini masih bersemangat untuk pertahankan kejuaraan seperti yang dilakukan pertahun lalu. Persembahan yang baik juga. Bagaimana kali ini Yusuf, Aldi, Juwedi di situ. Baik, kau bagaimana? Yusali dengan tenang menahan bola. Mencoba lagi. Satu libasan maut di situ. Terus memperdaya pihak lawan dan Malipat menggulungkan diri dengan pantas, melayangkan diri ke udara. Cantik permainan beliau pada kali ini dan membawa hasil yang baik. Itulah dia Wadi Pernian menanduk bola ke dalam. Bagaimana dipertahan oleh Mike? Yusali dengan tenang di situ. Apakah masuk ke dalam? Bola keluar. Itu dia Yusuf. Bagaimana ditahan oleh Yusali? Bagaimana mencoba lagi? Terkandas di jaring pada kali ini. Satu kali lagi dirambat oleh Yusuf. Bagaimana Alwi mencoba masuk ke dalam, tidak berjadi, tahan oleh Yusuf. Sekali lagi Andy Mike pertahankan di situ. Aldi menendok bola, dia tertahan oleh Andy Mike. Yusali di situ. Alwi sekali lagi mencoba. Membawa hasil yang begitu menarik sekali. Karena libasan-libasan beliau lakukan pada petang ini begitu berhasil dan membawa kemenangan kepada pasukan beliau. Bagaimana kali ini? Dicoba lagi oleh Aldi masuk ke dalam. Ditahan oleh Wali. Balwi membawa asi yang benar. Kau jatuh. Satu dua jatuh di situ. Bagaimana Yusuf sekali lagi merembat bola ke dalam. Masuk. Cantik rembatan sekali lagi daripada Yusuf. Bagaimana Andi baik menahan di situ. Dicoba oleh Wali, masuk terus. Poin satu lagi, poin yang diperoleh oleh pasukan Balwi pada petang ini. Bagaimana Andi baik LD masuk, tidak, luar.